Aku pun nangis. Pun nangis. Tak adalah macam tak. Aku macam just nangis macam aku dengar ada yang menyambung aku nangis. Anak aku pula tengah tidur. Aku buka-buka je tengok. Tak ada orang weh dalam store tu. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys. So hari ni kita nak cerita lagi sekali. Korang tahu tak? Kan anak aku ni dia ada banyak gila mainan weh. Aku rasa dah boleh buka kedai. Aku belum start lagi tiba-tiba aku tunggu cerita. Okay, nak jadi ceritanya. Mainan aku dia bergerak lagi tau. Dan baru-baru ni aku rasa around dalam 3-4 hari kot. Ada satu mainan ni kita orang letak kat store. Lepas tu dia selalu bergerak pukul 2-3 pagi. Bukan, pukul 1 pagi. Yes, pukul 1 pagi. Aku ada video, aku ada tarikh. Tapi aku ada record lah apa yang jadi pada malam itu. Anak aku ni dia ada banyak gila mainan weh. Ada banyak gila sampai kau boleh buka kedai. Ha, faham tak? Banyak gila. Kita orang selalu letak mainan tu dekat luar, dekat ruang tamu kan, senada main apa semua. Tapi disebabkan banyak sangat, kita orang letak kat dalam bilik, kita orang letak dekat dalam store. Tetapi guys, baru-baru ni nak jadi ceritanya, mainan dia tu banyak yang dah mula menunjukkan tanda-tanda red flag ya. Anak aku ni dia ada banyak patung. Dia ada banyak mainan-mainan yang berbateri kan. Macam kita kena letak bateri baru mainan tu berbunyi ke bergerak. Ha, mainan tu lah guys. Mainan tu aku rasa macam pelik. Sebenarnya mainan tu kita orang beli daripada kedai pre-love. Kedai-kedai yang kata apa, second hand punya kedai. Mainan train tu. Okay, so nanti aku tunjuk kat korang video mainan tu. Lepas tu ada satu lagi cerita seram yang baru-baru ni aku terkena lah dekat rumah ni. Aku tak sure sebab mainan-mainan tu ke apa. Tetapi guys, aku meremang ya bila aku cerita balik, bila aku ingat balik malam tu. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal kes seram, pengalaman seram aku baru-baru ni, korang kena tengok video aku sampai habis. Dan macam biasa, korang tekan like dulu, komen dan juga subscribe. So tanpa membuang masa, jom kita cerita pasal patung, mainan anak aku dan juga pengalaman seram aku baru-baru ni guys. Jom kita start. Okay guys, so nak jadi cerita toy dia ni lah, adalah satu train. Train yang kita boleh ride train tu, lepas tu kita boleh gerakkan. Nak jadi ceritanya mainan tu juga kita boleh masukkan macam puzzle. Bukan puzzle lah, macam masukkan something, lepas tu benda tu akan berbunyi. Ataupun dekat train tu juga kita boleh press-press, lepas tu keluar bunyi. Tapi kalau kita ride dia, kita bawa dia, benda tu takkan berbunyi. Lepas tu kita orang pun letaklah dekat dalam store tau. Sebabnya kita orang punya ruang tamu ni dah terlalu compact. Dah banyak sangat mainan dia sampai kita orang tak tahu nak letak mana. So mana yang anak aku ni jarang main, kita orang letaklah kat dalam store ataupun dekat dalam bilik. Lepas tu train yang aku cakap kita orang beli tu, train tu baru-baru lagi kita orang beli. Orang dalam beberapa minggu macam tu lah kita orang beli. Train tu dia menggunakan bateri tau. Kalau kita nak main dengan dia, main benda tu, kita nak tekan-tekan button dia pun semua, dia punya feature-feature semua tu, kita kena masukkan bateri. Lepas tu nak jadi ceritanya, kita letak dekat store. Dan baru-baru ni aku tak tahu kenapa train tu ataupun toy sana aku tu boleh bergerak berbunyi dengan sendiri. Aku macam, adakah sebab kita orang beli dekat kedai, kedai yang second hand ni kan? Aku tak tahulah kepunyaan siapa. Tetapi guys, memang kita orang pergi kat kedai. Kau ingat tak aku pernah beli, aku melawat kedai patung-patung, ha, kedai tu guys. So video ni aku perasan dia punya patung-patung dia. Ya Allah, kau tengok vintage Barbie doll for sale. Barbie pula. Nak jadi ceritanya mainan tu second hand lah kan. Kita orang tak tahu siapa owner before ni. Tapi kita orang beli sebab dia murah. Harga original price mahal lah juga. So kita orang belilah second hand. Dan anak aku ni dia terlalu banyak sangat mainan. So kalau kita orang beli yang baru, takut dia tak main. So kita orang beli. Lepas tu guys, ada satu malam ni, benda tu tiba-tiba berbunyi dengan sendiri. Yang tak boleh belahnya, mainan tu kau kena tekan tau. Sama ada kau tekan ataupun kau letak something, barulah benda tu berbunyi, barulah train tu berbunyi guys. So ini adalah footage di mana malam tu mainan tu berbunyi dengan sendiri. Hmm.
Okay guys, dalam video tu korang nampak macam cerah kan, tapi sebabkan punya handphone, kalau kita record dalam gelap pun still nampak cerah. Tapi waktu tu pukul 12.50 pagi tau. Malam ke 12.50 malam? Aku tak faham macam mana dia boleh bergerak dengan sendiri. Adakah dah rosak? Nak kata rosak, tak rosak weh. Aku main dengan dia, aku bagi anak aku main elok je. Cuma baru-baru ni je tiba-tiba dia berbunyi dengan sendiri. Aku meremang weh. Dalam waktu tu aku tengah ngantuk gila tau. Aku tengah tak cerita kau dia, tiba-tiba bunyi tu, bunyi train tu. Anak aku pula tengah tidur. Aku buka-buka je tengok, eh tak ada orang weh dalam store tu. Sumpah aku pelik. So itu adalah kejadian di mana mainan anak aku berbunyi sendiri dan bergerak sendiri guys. Kalau benda tu macam nak kata angin ke tak, tak mungkin guys. Mainan tu takkan berbunyi kalau dia bergerak. Faham tak? Kalau train tu bergerak tak. Mainan tu akan berbunyi kalau kita tekan button ke ataupun kita masukkan dia punya benda tu kat dalam lubang tu. Tapi guys, siapa yang main? Pukul 1 pagi. Okay guys, so itu adalah pengalaman yang pertama di mana mainan aku ada something dekat dalam dia. Kita orang buka dah bateri supaya tak berbunyi lagi. Cuba weh, sumpah. So pengalaman yang kedua di mana ada satu malam ni benda tu ikut aku menangis. Cerita dia macam ni. Satu malam ni aku terlalu penat tau. Kita sebagai content creator ni, jujur aku cakap lah, memang penat lah buat kerja sebagai content creator ni. Kita nak create content hari-hari. Kau tengok lah, kalau boleh aku hari-hari nak upload video kan. So ada one day ni, aku kalau dah datang bulan kan ataupun period, aku memang emo sikit tau. So ada satu malam ni aku lepak kat bilik belakang. Lepas tu aku terlalu penat. Lepas tu aku rindu mak aku dan sebagainya. Aku pun menangis. Mulai nangis. Tak adalah macam tak, aku macam just nangis macam macam tu lah kan. Lepas tu tiba-tiba tak lama lepas tu, malam tau, orang pukul 2-3 pagi macam tu lah, tiba-tiba aku dengar ada yang menyambung aku nangis. Ya Allah. Dan nak jadi ceritanya, dalam bilik belakang tu ada banyak gila patung anak aku tau. So aku macam terdiam. Kau tahu lah, aku dah tengah emotional damage. Tiba-tiba aku dengar ada yang menyahut bunyi menangis tu. Terkejut weh aku sumpah. Lepas tu bila aku cari-cari, rupanya kau tahu tak kat mana? Dekat timbunan patung-patung anak aku. Sebab patung-patung ni kita orang tak display tau. Kita orang memang tahu patung-patung ni tak boleh buat jadi hiasan. So kita orang letak kat dalam satu kotak tu. Lepas tu baru aku perasan ada satu macam Barbie macam tu lah aku letak kat dalam tu. Ni bukan patung anak aku, anak aku lelaki. Anak aku tak main patung tu. Tapi aku pernah beli dulu buat konten masa tahun lepas kot aku buat konten. So aku simpan je lah semua patung-patung kat dalam bilik tu dan dalam kotak tau. Bila aku tengok, rupa-rupanya benda tu guys. Sumpah aku cuak gila weh malam tu. Dah lah semua orang tidur. Malam-malam aku je akan berjaga tau. Sebab kadang-kadang aku buat video, aku buat konten. Tapi malam tu aku emotional, aku menangis, aku rindu mak aku semua kan. Terkejut weh, ada yang menyahut. Dah lah suara tu lebih kurang suara aku tau tak. Oh my god, aku tak tahulah macam nak cerita kat korang. Tapi itulah yang terjadi dekat aku baru-baru ni. Aku rasa macam dah lama aku tak cerita pengalaman seram aku kan. So itulah pengalaman seram yang terjadi kat aku baru-baru ni. Benda tu ikut aku menangis dan juga mainan anak aku berbunyi bergerak sendiri guys. So aku tak ada apa sangat nak cerita dah. Cuma itulah footage-footage yang aku boleh tunjuk kat korang sebagai bukti. Ha, aku tak tipu. Tapi memang benda betul-betul. Dan ada satu malam ni, tambahan lah, tambahan cerita seram ni. Satu malam ni kita orang kalau tidur, kita orang selalunya tak tutup pintu depan tau. Kita orang just kunci grill kat depan tu. Yalah, kalau sebelum aku tidur lah, aku kan tidur lambat kan. Selama aku tak tidur tu, pukul aku tidur pukul 2. So before pukul 2 tu, tiba-tiba aku dengar bunyi grill aku bergerak tau. Bunyi grill aku bergerak. Aku macam, siapa pula yang gerakkan grill aku? Grill kan? Orang panggil tu kan? Yang pagar kat luar, pagar besi tu. Ha, bergerak. Aku ada footage. Yang tu aku ada footage. Cuba korang tengok ni.
Okay, so korang dah tengok kan, bila aku record je dekat grill tu, tiba-tiba benda tu hilang. Tak ada, tak ada siapa pun. So sebenarnya siapa? Siapa yang mengacau kita orang sebenarnya? Ha, aku dah lama sebenarnya tak kena kacau tau. Tapi baru-baru ni itulah rasa tak sedap badan. Lepas daripada aku video call dengan Ikmal ataupun aku masuk konten yang kat TikTok tu. Ha, iaitu antara dua kemungkinan. Aku tak tahulah kenapa, tetapi itulah pengalaman seram yang aku boleh kongsikan dekat korang guys. So itu sahajalah. Korang nak percaya cerita aku, ikut korang. Kalau korang tak percaya pun, aku okay je. Ha, aku just nak share pengalaman aku baru-baru ni. Okay, so apa pendapat korang? Ha, kepada siapa-siapa yang ada adik ke, anak ke, ataupun korang sendiri ada patung ke, mainan ke apa kan, better kalau korang tak main tu, korang keluarkanlah bateri tu ataupun patung-patung yang ada tu, masukkanlah dekat dalam kotak ke apa, simpan. Kalau korang tak main tu, simpan, jangan buat hiasan. Okay, so itulah conclusion kita pada hari ini. Aku rasa tu sahaja je lah nak cerita kat korang. Tak ada dah, dah tak ada. Anak aku pun tak ada kena ganggu, tak ada. Anak aku so far ni alhamdulillah okay je. Cuma mainan dan malam tu je lah ada something yang mengganggu. Mungkin aku rasa time tu aku period ke apa kan, lemah semangat, so benda tu senang lah kacau kita. Okay, so aku rasa tu saja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, comment dan juga subscribe. Jangan lupa, always stay safe. Bye.